40 tahun Allah Ta'ala mengajar kaum Bani Israel. Sesat di barang pasir. 40 tahun. Bukan satu masa yang pendek 40 tahun. Bermakna, generasi yang bersama dengan Nabi Musa mati. Lahir generasi baru. Setelah 40 tahun. Generasi baru dipimpin oleh Yusha bin Nun. Iaitulah pemuda yang menemani Nabi Musa ketika berjumpa dengan Nabi Khadir alaihi salam. Yusha bin Nun dilantik menjadi rasul dan nabi. Yusha memimpin Bani Israel yang telah dididik selama berpuluh tahun sesak di padang pasir. Mengajak mereka masuk ke Palestin dengan syarat hati yang ikhlas kerana Allah Taala. Akhirnya mereka berjaya masuk ke Palestin dan mendirikan kerajaan yang beramal dengan kitab Taurat. Undang-undang Allah Ta'ala. Di antaranya undang-undang hudud, undang-undang qisas dan lain-lain yang sama dengan hukum Islam. Di mana undang-undang ini tidak boleh dilaksanakan kalau tidak ada kerajaan. Ada kerajaan bermakna berpolitik. Maka berpolitik adalah wajib. Bukan sunat, wajib. Tiba-tiba orang Melayu kata kotor politik ini. Ini perkara yang sangat sedih dan malang. Orang Islam sudah melupakan hukum Islam. Maka Bani Israel melalui Yusha bin Nun mendirikan kerajaan yang berhukum dengan kitab Taurat. Yang diturunkan kepada Nabi Musa AS. Setelah Yusha wafat. Lalu beberapa masa yang lama. Ada ulama mengatakan 7,000 tahun, 8,000 tahun. Wallahu a'lam. Kaum Bani Israel lah yang buat tarikh macam-macam. Berapa ribu tahun. Allah Ta'ala tidak menyebut berapa ribu tahun. Senggangnya. Yang penting ialah mengambil pengajaran. Bukan berapa ribu tahun. Duduk kira berapa ribu tapi ajaran tak ikut. Tak ada faedah mana. Di sini hikmatnya Allah Ta'ala tidak menyebut berapa ribu tahun. Terpulang kepada ahli sejarah untuk mengkaji berapa ribu tahun. Ada yang mengatakan 8,000 tahun. Setelah jumlah mereka besar. Tiba-tiba mereka melakukan maksiat. Durhakakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Meninggalkan hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan kesenangan, dengan kemewahan. Mereka menjadi bangsa yang penakut. Lalu Palestin ditakluk oleh orang kafir. Orang kafir menakluk Palestin. Sebahagian kaum Bani Israel dibunuh. Sebahagian lagi ditawan menjadi hamba. Sebahagian lagi merepak di padang pasir. Di antara yang ditawan itu ialah kitab Taurat. Yang ditulis pada papan batu. Yang diterima oleh Nabi Musa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan beberapa peninggalan Nabi Musa dan Nabi Harun. Yang menjadi semangat kepada mereka untuk berjihad. Menyebabkan mereka menjadi hina.